I got it back. 반에 뒤집어 this game. One chance 바로 지금 midday. Tack tack like that. 짧고 강렬한 escape. No next 나를 따라 쉽게. 지가 지가 워 지가 지가 더 지기 지가 지기 더 new world. 지가 지가 워 지금 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 더 위지 지쳐. Hai, K-pop Enthusiastic, welcome back to my channel. Oke, setelah ya sebelumnya gue udah duluan reaksi comeback terbaru dari IVE, dan di hari yang sama dan di jam yang sama juga sebenarnya ada salah satu boy group kesukaan gue juga yang comeback. Mereka adalah CIX gitu ya. Dan untuk CIX ini sebenarnya satu dari dua grup yang memang gue tunggu-tunggu banget gitu ya dengan comeback terbarunya di tahun ini. Karena ya awalnya gue sih gak berharap banyak gitu ya, karena untuk CIX ini maksudnya gue suka banget dengan CIX, tapi gue di bulan-bulan sebelumnya tuh kayak yang gak tau loh mereka bakal comeback kayak di tahun ini gitu. Jadi gue sangat amat berharap CIX bisa comeback, dan ternyata sekarang adalah hari yang gue tunggu-tunggu banget, CIX comeback. Dan satu grup lagi sebenarnya, gue kan bilang tadi satu dari dua grup yang sebenarnya tuh mereka underrated, tapi bisa gue bilang mereka itu ya salah satu boy group dan girl group yang terbaik juga di generasi keempat ini. Kalau CIX dari sisi boy groupnya, dari sisi girl groupnya sebenarnya ada Everglow ya. Gue sih nunggu-nunggu banget untuk Everglow. Cuma untuk Everglow ini gue gak akan berharap banyak di tahun ini, karena ya mungkin mereka gak akan comeback gitu ya di tahun ini. Tapi gue sih gak tahu ya, gue sih masih berharap gitu ya. Cuma karena ya gue udah lihat jadwal mereka dan ada kesibukan dari Wang Yiren juga, karena dia lagi di negaranya sendiri. Sedangkan ya mereka tur-tur atau mengadain konser kemarin gak ada Yiren gitu ya. Jadi ya gue sih berharap aja yang terbaik untuk Everglow gitu. Walaupun gitu ya, mereka nggak comeback di tahun ini, it's okay, tapi please comeback stronger di tahun depan. Mungkin yang jelas jangan sampai bubar gitu ya. Kalau bisa ya tetap utuh dan nggak apa-apa gitu, nggak comeback di tahun ini, tapi yang jelas jangan bubar. Oke, itu sedikit intermezzo. Sekarang langsung aja kita lihat comeback terbarunya dari CIX, yaitu dengan judulnya 458 458. Ini gue nggak tahu nih maksud dari angka-angka ini apa, karena gue pun ya nggak lihat apa ibaratnya konsep fotonya, konsep story albumnya, teaser untuk lagunya gue belum lihat sama sekali. Jadi langsung aja, gue udah penasaran banget CIX dengan comeback terbarunya 458 atau 458. Oke, sekarang kita udah ada di channelnya CIX official ya. Mereka juga selain di sini ada di Stone Music Entertainment untuk comeback terbarunya. Tapi ya kita dari channelnya CIX aja, langsung aja jangan lupa di like. Subtitle oke, okay, ada quality 1080. Ini dia CIX dengan 458. C9 Entertainment. Yunsub. Jin Young masih dengan rambut panjangnya, Seunghun dengan rambut merahnya, I'm
outfitnya outfit racing gitu ya. Ferrari. Masih ada storyline-story lainnya ya. Wah, keren banget sih. Wah, ini ya seperti yang gue bilang gitu, selalu gitu ya. Si AX tuh estetik banget semua MV-nya. Oke, itu dia tadi si AX dengan 458-nya. Ya, seperti yang gue bilang, mereka tuh memang grup underrated, tapi salah satu yang terbaik juga di generasi keempat bagi gue pribadi. Karena memang ya lagu-lagunya pun gokil gitu ya. Cuma gini, mungkin ya untuk comeback terbarunya ini sih, ini oke banget ya, oke banget. Sebenarnya gue juga suka. Tapi dari kualitas lagunya itu sendiri gitu ya, gue membandingkannya dengan lagu-lagu si AX sebelumnya gitu ya. Mungkin gue ya masih suka Movie Star 6, My New World, Jungle gitu ya. Nah, setelah Jungle memang ibaratnya ada kayak apa ya, penurunan kualitas lagunya dari CIX. Bagi gue pribadi gitu ya, maksudnya dari segi gue pertama kali suka CIX itu ekspektasi gue udah tinggi banget karena Movie Star gitu ya. Lalu ada 6, My New World, lalu Jungle gitu yang gue bilang. Sebelumnya juga ada lagi. Lalu mungkin ada Blackout juga ya. Blackout gue juga suka. Nah, setelah itu gue lupa setelah Blackout atau setelah Jungle. Nah, gue sih ngerasainnya ya ada penurunan kualitas dari lagunya CIX kalau membandingkan dengan lagu CIX lainnya gitu ya. Bukan membandingkan lagu CIX dengan lagu grup lain, bukan. Maksudnya dari segi lagu CIX-nya itu sendiri. Dan ini pun ya sebenarnya oke gitu, cuma memang kesan pertama yang gue dapet gak sekuat gue waktu dengerin ya Movie Star 6 atau Jungle gitu untuk title tracknya. Dan ya ini mungkin gue harus juga denger berulang-ulang untuk 458, cuma ya dari segi MV-nya sih gue suka banget ya, konsepnya gokil banget, estetik banget, ya itu sih si AX ya. Dan dari segi vibes-nya sih ini lebih mirip-mirip ke arah mungkin Movie Star gitu ya, daripada lagu-lagu yang lain. Karena mungkin ya bisa, kenapa gue bisa bilang ini estetik ya, karena mengaca daripada MV-nya Movie Star itu sendiri gitu ya, pada saat itu debut mereka ya kalau nggak salah. Dan gue sih mau coba lihat sekali lagi gitu ya, karena apa ya, ibaratnya tuh kenapa gue bilang ini kayak ada penurunan kualitas sedikit tuh, nggak seperti kayak mungkin kayak misalkan rap line aja dari BX, nggak sepowerful sebelumnya gitu ya. Mungkin bukan penurunan kualitas sih, gue benerin dikit, kayak yang ini bukan versi terbaik dari CIX. Nah gitu aja ya, mungkin ini oke, tapi bukan versi terbaik dari CIX. Oke, jadi
coba kita dengar saya lagi ya untuk 458 dari CIX. Tapi dari segi vibes-nya, genre-nya, ini sih CIX banget gitu ya. Gila sih, ini orang gila sih bajunya. Yonghee tuh mirip ini ya. Siapa yang TXT itu bom gyu gitu, mirip banget ya sama yang itu. Crashing to you. Mungkin tadi ya gue bilang kenapa ya dari rap plan-nya sendiri BX gak sepowerful lagu-lagu yang gue suka dari CIX. Ya mungkin sih ini sebenarnya lebih ke mengikuti dari vibes atau genre dari lagunya itu sendiri gitu. Jadi kenapa ya rap flow-nya sih gak sepowerful itu, tapi tetap okay gitu ya. Crash into you. Ada dark banget gitu ya. Oke, itu dia sekali lagi CIX dengan 458-nya di 5th EP album. Dan ya, yeah, berarti ini kan ada beberapa lagu B-side-nya untuk di album ini. Episode 1, Okay Not. Ya, yeah, mungkin setelah ini gue mau ngecek juga gitu lagu B-side-B-side dari album CIX ini. Dan ya sekali lagi untuk 458 okay ya, gue bilang okay. Dan ya mungkin setelah ini juga gue mau coba lagi denger berulang-ulang, okay? Untuk ya biar bisa gue apa ya lebih ngerasain feel dari lagunya gitu. Karena ya gue sih udah stand CIX gitu ya. Jadi mau apapun kondisinya atau apapun yang gue ucapin, terlepas dari itu gue juga suka banget
dengan CIX. Oke, jadi sama dengan grup-grup yang udah gue reaksiin sebelumnya, gue juga pengen ngeliat juga stage performance dari CIX ini. Ya mungkin di minggu ini mereka akan tampil di beberapa acara musik, dan gue juga pengen lihat set performance mereka. Oke, jadi sekian reaksi gue kali ini terhadap CIX 458 overall. Oke. Oke, terima kasih buat yang udah nonton dan yang suka dengan video gue. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Sampai jumpa di video reaksi berikutnya. Terima kasih.